di balik Pulau Pulau Pinang, peniagaan bedak sejuk Yeo Siong Huat merupakan satu-satunya usahawan kaum Tionghoa yang terlibat dalam bidang ini. Bermula dengan modal sendiri, peniagaan bedak sejuk beliau diwarisi turun-temurun dari keluarganya dan telah bertahan hampir 35 tahun. Menariknya, produk bedak sejuk dihasilkan beliau menggunakan kaedah penjemuran di bawah pancaran matahari berbanding dengan produk lain yang menggunakan mesin ketuhar. Oh, pasal adalah satu kali yang itu anti mai cakap. Dia tanya kita guna awan atau guna matahari. Tapi wa tanya wa cakap wa guna matahari yo. Ya oleh cakap mai angkat wa try tengok, test tengok matahari atau awan mai. Oh, dia cakap dia pijak-pijak dia cakap. Oh, ini matahari mai. Pasal matahari dia senang pecah. Kalau awan mai dia luak dia apa kelas tak boleh pecah. Dia rasa matahari tak payah kalen lagi macam mana cakap original lah original. Yeah, okay. Dia lagi boleh beli di dekat beli dekat yeah, tu apa pasaran lah. Pasal sekelamannya luak mai barang semua lah kemikal lah. Dia ini memang tak lah kemikal apa. Ya hanya belas hancur sama air saja. Sama matahari itu saja. Tak ada campur macam-macam tak lah. Pasal sekarang banyak orang pakailah bula-bula atau totoa atau apa? Perempuan sekolahnya atau semua lagu. Nah, pasal ini tak lah kemikal. Mah. Dia tak boleh buat losak muka, tak boleh buat losak malam semua. Kulit-kulit semua tak boleh. Ya untuk kasih orang cantik saja. Produk bedak sejuk Siong Huat turut mendapat sambutan menggalakkan daripada dalam dan luar negara. Ini terbukti apabila produk bedak sejuk beliau yang telah siap akan dibeli secara pukal oleh kilang-kilang dari dalam maupun luar negara seperti Singapura dan China. Baki selebihnya akan dijual dengan harga RM5 sebotol di pasaraya dan kedai runcit di sekitar Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor dan Melaka. Malaysia, kira Malaysia banyak sikit lah. Kalau Singapura pun boleh lah, boleh juga. China tak berapa banyak sangat. Singapura okey. Sekarang tengok macam mana US sana alapi macam mana. Proses untuk menghasilkan bedak sejuk mungkin nampak mudah. Namun ianya memakan masa dan juga bergantung kepada keadaan cuaca sepenuhnya. Alah, tu tengok cuaca lah. Ini tak boleh tengok kita buat berapa banyak. Tengok cuaca. Kalau dia hujan satu bulan, wah satu bulan tak payah makan. Makan muai, ya. Makan kuih, ya. Tak boleh makan nasi. Ya. Tengok cuaca, pasal kita tak guna awan. Dia macam hari ini hujan, sudah tiga hari tu hujan, wah tak buat apa pun. Kosong. Satu kupang pun tak untung. Kadang-kadang lagi ala rugi. Kalau hari ini buat, dia hujan. Itu rosak semua, kita buang. Lagi sayang rugi. Sayang. Produk bedak sejuk Siong Huat juga bebas dari segala bahan kimia dan berkesan dalam merawat masalah kulit seperti ruam, demam campak dan masalah jerawat. Premis peniagaan Yeo terletak di Kuala Jalan Baru, Balik Pulau.